Filipina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Teddy ancam anak Lina akan lapor pencemaran nama baik. Rizky Febian ketawa. Sule emang ada namanya. Dilansir dari tribunnews.com, suami Lina, Teddy, rupanya geram ketika dirinya merasa difitnah soal kejanggalan kematian sang istri. Meninggalnya Lina pada Sabtu 4 Januari 2020 memang sempat dicurigai oleh Rizky Febian, anak dari Sule dan Lina. Bahkan, buntut dari kecurigaan tersebut, Rizky Febian melapor ke Polrestabes Bandung Senin 6 Januari 2020. Ia, putranya atas nama Rizky Febian, melaporkan itu ke Polrestabes Bandung pada Senin 6 Januari 2020. Ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga via ponselnya Selasa 7 Januari 2020. Meski begitu, dalam laporan tersebut, Rizky Febian tak menyebut sosok yang dilaporkan. Laporannya terkait kejanggalan dalam kematiannya seperti ada lebam di leher dan tubuhnya. Jadi, belum ada pihak yang dilaporkan, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Teddy pun langsung bereaksi tegas dan merasa difitnah. Sekarang yang bilang ada luka lebam siapa? Tanyain lagi. Kalau gitu, nanti jadi fitnah, kata Teddy saat dihubungi wartawan Rabu 8 Januari 2020 dilansir Tribun New Bogor .com dari kompas.com. Bahkan Teddy menantang untuk menanyakan perihal kecurigaan adanya lebam tersebut kepada yang memandikan jenazah ibu dari penyanyi Rizky Febian itu. Saya sendiri enggak lihat, kalau mau nanya masalah lebam, tanyain saja ibu yang mandiin. Saya enggak nutupin, dimandiin sama orang banyak, ujar Teddy. Tak hanya itu, Teddy pun mempersilahkan Rizky Febian jika ingin melakukan visum dan otopsi pada jenazah Lina. Belum tahu otopsi saya malahan, silakan saja mau otopsi, mah, ujar Teddy. Kendati demikian, Teddy menegaskan bahwa dirinya tak segan-segan akan melaporkan anak sulung Sule balik bila namanya baiknya itu terseret dan tercemar. Cuma kalau ada pencemaran nama baik saya tuntut balik, paling, ancam Teddy. Mengenai ancaman laporan Teddy, Sule dan Rizky Febian memberi tanggapan setelah selesai menggelar acara tahlil di kediaman Bekasi. Hal tersebut terlihat di laman YouTube Bebdo Kamis 9 Januari 2020. Ini ada statement bahwa dari pihak Mas Teddy sendiri bakal berencana melaporkan balik iki. Kalau itu adalah tuduhan pencemaran nama baik, bagaimana? Tanya wartawan kepada Sule dan Rizky Febian. Mendengar ucapan wartawan, Rizky Febian pun sempat tertawa. Ya silahkan, ujar Sule. Sementara itu, Rizky Febian menyebutkan bahwa netizen dan publik pun bisa menilai. Biarkan netizen menilai, orang-orang di luar sana bisa menilai yang sebenarnya, ujar Rizky Febian. Anak sulung Sule dan Lina ini pun mengaku membuat laporan tersebut hanya untuk mencari tahu soal riwayat penyakit yang sudah menyebabkan ibunya meninggal dunia. Iki kan hanya melaporkan hal ini hanya untuk mencari tahu riwayat penyakit apa yang mengakibatkan kematian mama, ucap Rizky Febian. Ditegaskan Rizky Febian, dalam laporan tersebut dirinya tak ada maksud menuduh dan mencurigai orang. Bukan menuduh orang, bukan menunjuk orang, dan bukan mencurigai orang, tidak ada, tegas Rizky Febian. Sule pun menyebutkan bahwa dalam laporan Rizky Febian, sang anak ini sama sekali tak menyebutkan nama seseorang. Artinya, silahkan kalau mau melaporkan balik, silahkan. Gak ada indikasi Iki menyebutkan nama, tegas Sule. Emang ada namanya di situ? Tanya Sule. Setelah sempat tertawa, Rizky Febian pun mengaku tak takut jika dirinya dilaporkan balik oleh Teddy. Kalau misalnya ada klarifikasi dan statement seperti itu, kita nggak bakal ngomong melapor tujuannya apa. Beliaunya rencana akan melaporkan Iki, ya silakan, ujar Rizky Febian kalem. Kita kan negara hukum, kita ikuti ajalah yang dilakukan kepolisian, timpal Sule. Di akhir pernyataannya, Rizky Febian mengaku saat ini hanya sedang fokus untuk proses otopsi jenazah sang mama guna menguak rasa penasaran dan kejanggalan tersebut. Intinya, kalau aku pribadi ingin fokus demi kelancaran prosesi buat mama nanti otopsi, tandas Rizky Febian.